Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat YouTuber pemula, awalnya saya sangat iri sekali karena ada di video channelnya itu ada tombol menu subscribe, itu sangat bagus sekali dan videonya tertata rapi. Kebetulan kali ini saya sudah bisa membuat tombol menu subscribe tersebut dan saya akan membagikan tutorialnya. Oke, jangan lupa terlebih dahulu untuk subscribe channel kami. Pertama, kalian harus memiliki Pixilab. Pixilab ini untuk membuat teksnya. Pertama, ini nanti kalian harus buka dulu, install dulu Pixilab-nya. Setelah itu kalian edit new text ini dengan nama dari channel kalian. Misalkan channel kami yaitu Bau Suku TV. Terus Bau Suku TV ini jangan tambahkan dengan logo di samping kiri dan tagline-nya di bawah. Di samping kanan tombol subscribe. Untuk menambahkan logo, tinggal aja klik di atas tanda plus ini, klik menu from galeri, pilih terpilih dan klik logo kali ini saja. Oh, misalkan saya untuk yang satu. Nah, ini sebelumnya background-nya saya hapus agar terlihat transparan ya, seperti ini. Kita sesuaikan proporsinya dengan tag-nya, logo tag-nya. Sudah seperti ini, terus kita klik tombol plus lagi di atas kiri atas, tambahkan teks. Klik dua kali bisa. Kita kasih tag lainnya, hiburan, tutorial, hiburan, cerita. Kita sesuaikan untuk size-nya ya, untuk ukurannya kita sesuaikan. Kalian sebenarnya untuk menyesuaikan huruf ini bisa tekan klik bawah sendiri huruf A. Nah, huruf A di sini banyak menunya, ada edit, drag, copy, font, detail, bokeh dan lain-lain. Kita masuk saja ke ukuran, saya sudah cari ini. Kita sesuaikan saja. Sesuai dengan ini, kita ke atas.
ini bulan yang kecil ya, tapi setelah kita tahu Tuhan memberi mengubah warna dan juga kalau kita untuk mengubah warna dan tipe bisa kalian pilih menunya untuk warna dulu atau kalau misalnya akan membuat warna merah untuk merah saja. Terus untuk ketebalan kita cari untuk ketebalan style. Nah, style ini ketebalan atau bisa dibalik dengan hurufnya yang memang tebal. Oke, sudah. Nah, ini sudah. Terus langkah yang terakhir kita buat transparansi untuk logo, teks, dan tagline. Caranya bagaimana? Kita klik gambar atau di bawah titik tiga di kanan atas. Lalu kita klik yang mau kita ubah ini transparansinya yang nomor yang mana. Misalkan kita transparasikan untuk logo yang lebih dahulu, maka logo yang akan terlihat, yang lainnya tidak kita perlihatkan. Maka klik tombol selain atau mata disilang. Ini mata disilang, tinggal yang tidak disilang yaitu logonya saja. Nah, ini kita edit dengan transparansi. Transparansi, klik kanan bawah nomor 2 kertas tumpukan 2 itu, cari yang transparan sudah. Selanjutnya klik save atau gambar disket di atas, pilih save as image. Save to file. Ini gunanya untuk apa? Untuk menyimpan file image project yang sudah kita buat. Terus selanjutnya, karena logo sudah kita buat transparansinya, maka yang kedua boleh tutorial tag untuk tagline-nya atau logo tag-nya. Saya kira untuk logo tag-nya terlebih dahulu ya. Maka logo sama tagline kita tutup. Ini karena sudah transparansi, tinggal di save as image. Nah, karena nanti maksudnya satu-satu. Oke, kita masuk. Selanjutnya kita coba untuk yang terakhir adalah tagline-nya. Ini karena ini merah, kita ganti saja warnanya dengan warna yang terang, pulih putih. Pulih putih, maaf, pulih merah tadi sudah ya, hitam mungkin ini hitam. Oke, tinggal kita set as image. Oke, sudah. Untuk perubahan sudah, yang belum adalah tombol subscribe nya jangan lupa, jangan khawatir, untuk tombol subscribe nya nanti kita akan berikan di deskripsi agar kalian bisa mendownloadnya. Oke, selanjutnya kalau sudah kita manfaatkan untuk aplikasi yang kedua yaitu Game Master untuk menggunakannya. Ini dua project yang sudah saya buat tadi. Kita buat lagi untuk project berikutnya, klik tombol
baru. Nah, ini boleh pilih aspek rasio 1 banding 1 saja. Oke, sudah. Maka yang langkah pertama untuk menyempurnakannya, ya sudah saya siapkan angka tombol subscribe-nya. Maka yang pertama yang akan kita gunakan yaitu media, itu dulu media. Media maaf aduh ya, media, terus kita ambil untuk WhatsApp image. Sekarang tadi saya kirimkan dari dari satunya ya. Saya masukkan ke ini WhatsApp image. Oh ya bro, WhatsAppnya ini ya. Udah, sudah siap, sudah saya aktifkan. Klik media lagi untuk WhatsApp image ini. Ini dapat melihat video. Sudah masuk, saya klik satu saja dan saya password. Saya cek dulu apakah benar. Oh ya, benar, subscribe. Oke, ya untuk langkah berikutnya kita tumpukin lapisan ya, untuk lapisan media, klik media. Terus yang sudah kita buat dengan Pixilab tadi, yang pertama yang kita tumpukin dulu adalah yang keluar ya, mestinya adalah nama ya, teks nama dulu. Ini teks nama ini kita arahkan oh sini, kurang ke atas. Kita arahkan kurang ke atas dan tentunya kurang kecil. Kita kasih efek untuk masuk animasi masuk. Kita kasih warna sembul ke atas. Oke, sembul ke atas sudah. Terus kita geser ini. Tapi kita setel dulu ini ya, untuk bagi layar dulu. Kita bagi layar sudah,
terus dapat wilayah kita arahkan berapa menit untuk mulai. Mungkin 0,5 menit sekian, nanti bisa malam-malam kita arahkan terus lapisan kedua kita berikan untuk logo tagline dulu, tagline pixelat, tagline kita keluarkan, kita kecil terlebih dahulu, kita sesuaikan tempatnya ya. Sudah animasi masuk, kita klik sembul ke atas juga. Ini 0,5 menit kecepatannya. Kita tes dulu. Oke, sudah ya, sudah bisa. Nanti kecepatannya sudah dikasih 0,5 detik setiap menit ini. Terus untuk lapisan ketiga itu adalah logo, kepala logonya. Kita masukkan kepala logo, kita sesuaikan. Oke. Terus animasi masuk sembul ke atas 0,5. Coba kita cek hasilnya yang sudah kita buat untuk subscribe-nya. Nah, dan masker ya, kita cek disini. Nah, ini sebenarnya masih belum sempurna karena ini belum kita masuk atau kita sisipkan ke dalam video. Nah, bagaimana cara kita menyisipkan biar proporsional? Kelihatan menu subscribe saja tidak ada layar di bagian videonya. Kalau kalian ingin mempelajari itu, jangan lupa terus tonton dengan kami dan klik tombol subscribe-nya lanjut ke tutorial.